Tak cium tangan emak ya? Astagfirullahaladzim, iya pak. Terus kamu biarkan emak berdiri? Punten mak, silakan duduk. Kamu benar-benar keterlaluan. Kelihatannya kamu dendam sama emak. Enggak tuh, mak. Tuti mana? Tuti ada di dalam. Emak datang, kamu tahu Tuti ada di dalam. Kamu enggak suruh keluar. Kamu sengaja biar Tuti enggak ketemu sama emak. Enggak, mak. Sebentar, Yoyo panggilin Tuti ya, mak. Kamu memang keterlaluan, yo. Assalamualaikum, Oma Eros. Waalaikumsalam. Oma Eros, Oma Eros makin cantik. Dari dulu Oma cantik. Ya sudah, kamu masuk lagi. Oma mau bicara sama mama kamu. Ya udah, sana masuk. Yup, Oma. Kalau gitu akonya masuk dulu yup, soalnya akonya mau terusin ngepel. Emak baru tahu kalau kamu suka nyuruh-nyuruh Tuti. Oh, bukan, Mak. Maksudnya Yoyo tuh lagi mau ngajarin Entut supaya bisa ngurus rumah. Tuti memang mau menikah. Tuti memang harus belajar mengurus rumah tangga. Tapi bukan cari kesempatan buat nyuruh-nyuruh Tuti. Pinter kamu. Ya sudah, terusin ngepelnya. Ya udah, Oma. Kalau gitu apanya masuk dulu yuk. Assalamualaikum, Oma. Waalaikumsalam. Kamu ngobrolnya sambil berdiri begitu, yo. Nggak sopan kamu, yo. Maaf, Ma. Iya.